Senin 28 Desember 2020, DPD PKS Kota Lubulinggau sukses mengadakan musyawarah daerah kelima di Hotel Dewinda. Dari hasil musyawarah daerah itu, Haji Syuhada kembali terpilih sebagai Ketua DPD PKS Kota Lubulinggau untuk periode 2020 hingga 2025. Dalam sambutannya, Haji Syuhada mengatakan tidak ada satupun di antara kader PKS Lubulinggau yang mencalonkan diri. Mereka semua dicalonkan unit pembinaan dan pengkaderan anggota dan diusulkan ke DPW PKS Sumatera Selatan. Maka DPW lah yang menentukan nama-nama pengurus berdasar yang diusulkan. Syuhada menegaskan, inilah uniknya partai PKS, sehingga tidak ada peluang kader untuk melakukan lobi-lobi ataupun tim sukses. Menurut Syuhada, bagi yang mau ikut menjadi pembesar kepengurusan PKS, cukup mengikuti program kaderisasi, tidak perlu banyak uang untuk menjadi ketua partai. Sebab di PKS lebih mengutamakan musyawarah, mufakat, dan demokrasi. Sementara Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Lubulinggau, Haji Abdul Haris Elmi mengatakan, ada beberapa amanah musda kelima yang harus dilakukan DPD PKS periode 2020-2025. Selain akan memperjuangkan anggota partai menjadi kepala daerah pada Pilkada Lubulinggau mendatang, PKS juga menargetkan tersebarnya anggota partai di berbagai sektor, baik yang berbasis sosial dan peningkatan di atas 15%. Anggota partai di berbasis sektor berbasis membangun basis sosial dan peningkatan suara partai sebesar di atas 15%. Karena sekarang pun Lubulinggau secara kursi dari 30 itu 4 kursi. Jadi itu sudah di atas 15%. Jadi sekarang kita melangkah menjadi minimal 15% dan di atas itu. Musda kelima ini dihadiri seluruh Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Kepengurusan 2015-2020 dan anggota DPRD Kota Lubulinggau dari Partai PKS seperti Haji Merismon, Haji Agus Hadi, Bambang Rubianto, dan Hajah Rosmala Dewi.